Oke guys, selamat datang lagi di channel gua Argus Sembiring. Tempatnya seru-seruan bareng game Sakura School Simulator lagi guys ya. Nah, di video kali ini seperti yang gue buat di judul dan thumbnail pada game kali ini, gue bakalan nunjukin ke kalian semua ada bayi yang ajaib. Dia itu bisa melakukan apapun yang orang dewasa lakukan, terutama itu dia bakalan naik jet, pokoknya semualah bakalan dia lakukan. Oke, langsung saja kita bakalan tunjukin bentuk dari bayinya seperti apa. Ini kalau di video sebelum itu bayinya itu bisa berjalan guys, dan saat ini masih di gedung guys ya, kalau kalian tahu guys. Langsung saja kita lihat. Waduh, ternyata bayinya pada saat ini lagi bobok guys. Nah, kalau misal lihat di situ guys ya. Nah, ini imut banget bayinya guys ya, masih di gedong gitu guys ya. Oke, kita tunjukkan kekuatan dari bayi ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel gua Argo Sembiring dan follow juga Instagram gua di @argo_bearcam26. Langsung aja kita bakalan keluar dulu. Oke, ini bisa lompat-lompat guys. Oke, widih kan. Kalian bisa lihat ya, kekuatan dari bayi ini luar biasa. Makanya bilang bayi ajaib. Nah, dia seperti pocong gitu guys ya kekuatannya. Oke, kita coba kekuatan yang pertama dari bayi ini. Bisa nggak batas guys? Batas bisa nggak ya? Kita coba. Ternyata dia nggak bisa buat tas guys, kita campakkan aja kita. Oke, yang pertama itu kita bilang berhasil guys ya, karena dia mampu membawa tas itu guys. Oke, kita loncat lagi. Widih, ini kekuatannya hebat banget ya guys. Nah, bayi ajaib ini bakalan naik mobil. Apakah dia bisa naik mobil atau tidak? Kita langsung naik ke sini. Memang agak jalan itu agak apa ya, susahnya tuh guys ya, agak gimana gitu ya. Oke, apakah bayi ajaib ini bisa naik mobil? Wah, apa tuh guys? Waduh, kok bisa guys? Wow, ternyata dia bisa naik mobil guys. Widih, gokil banget guys. Wow, kita berhenti di sini aja. Keren banget sih kan guys, dia bisa naik mobil guys, kalian bisa bayangin. Oke, sudah dua kemampuannya, bisa membawa tas dan bisa bawa mobil. Yang selanjutnya dia bakalan keliling komplek-komplek ini menggunakan jetparknya. Oke, langsung aja. Widih, dia bisa menggunakannya guys, kalian bisa lihat, keren banget ya. Oke, bayi ajaib ini bisa apa lagi ya? Udah tiga challenge atau tiga momen yang bisa dia lakukan guys ya, membawa tas, yang kedua bawa mobil, ketiga udah bawa jetpack ini. Wah, memang bayi ajaib banget. Oke, selanjutnya kita bakalan naik apa lagi ya kira-kira. Oke, kalau gitu kita bakalan, oh, kalau ke sekolah udah biasa guys ya. Kita ngapain ya kira-kira? Gue juga bingung mau ngapain lagi guys. Kita pesan makanan. Nyam nyam nyam. Oke, di sini ada penjual makanan. Oke, kita agak naikkan turbonya. Nah. Oh, ternyata kita bisa masuk ke sini guys. Widih, jangan jangan di kolong guys. Kita lihat makanannya. Oke, kita pakai ini. Kita lihat makanannya itu guys. Dia bisa pesan makanan guys. Widih, selera banget gue lihat ada makan rotinya sama apa ini, es krim guys. Wow, dia cocok banget ya. Kalau dijadikan pelayan cocok banget. Oke, ini yang keempat. Dia bisa apapun ternyata. Yang selanjutnya dia bisa apa lagi? Bayi ajaib gua kali ini terbang udah bisa dia guys ya. Terbang yang paling gampang banget. Wah, cepat kita guys. Aduh, kenapa dia guys?
Kita jalan, guys. Sekarang agak lemah. Kita cari mikir-mikir dulu ya. Apa ya yang harus gue lakuin? Gue bingung juga nih. Kita mau ngelakuin apa ya? Nih waktu guys, wih, jago juga dia taekwondo guys. Coba kita gini, wadidaw, imut banget kan guys. Bayangin aja kalau ini adik lo guys semua ya. Kalau kalian pernah nonton di TV itu ada bayi ajaib juga, dia bisa keliling dunia guys, keliling, wah, manjat-manjat apartemen guys seperti ini. Wah, gokil banget sih menurut gue itu film, luar biasa banget. Kalau kalian pernah nonton video itu pasti wow, itu sering diputar kalau di bulan-bulan 12 dekat-dekat Natal, itu pasti kalian sering menemukan film-film bayi seperti itu. Sekarang bayi ajaib gue ini mau dekat-dekat pantai. Wih, dia bakal naik kapal guys ya. Nah, naik kapal guys, kalian bayangin aja bahwa seorang bayi bisa naik kapal guys, gokil. Kita bisa nggak ya? Duh, kemana deh guys? Oh, ini dia bisa mengendarai nggak ya? Sepertinya dia nggak bisa mengendarai, susah banget. Kita cari objek yang lainnya. Di sini kita seru-seruan dan sekalian mereview aja. Karena gue suka banget dengan game ini, jadi kalau ada yang baru-baru gitu, gue suka banget tuh nge-reviewnya. Walaupun penontonnya dikit ya, nggak masalah buat gue. Namanya seru-seruan aja ya. Nggak bermaksud untuk ditonton orang banyak, nggak. Menurut gue sih nggak juga ya. Belum tentu yang nonton yang banyak itu banyak juga yang suka. Kita jalan-jalan ke kantor polisi guys. Tapi jangan dulu deh, gue ada ini rumah siapa. Ternyata gue datang ke rumah yang tepat karena di sini ada kakak gue guys. Kita lihat mereka lagi ngapain ya. Ternyata lagi kosong guys, berarti mereka tuh lagi pergi ke sekolah. Numpang tidur dulu lah. Aduh, kamu tidur aja tahu. Kok nggak bisa tidur lagi? Lucu banget ya guys ya. Imut banget ya. Nah, ternyata kakak gue yang di sini lagi ke sekolah guys. Ada dua orang laki-laki sama perempuan. Ada nggak ya makanan di sini ya? Baru kali ini kan guys ya, kalian tahu bayi sepintar ini guys, bisa jalan kemana-mana, bisa pakai jet pribadi seperti ini, gokil. Itu untuk ngapain sih? Nggak ada makanan, aku mau susu. Ini apaan nih? Ini ruang pribadi. Ini langsung tembus-tembus aja gitu ya guys. Bisa langsung tembus. Ternyata enggak juga. Tadi bisa tembus-tembus gitu. Kita bakalan minta gendong. Tak gendong. Kalau kita ngapain polisi enggak berpengaruh ya. Kalian bisa lihat ya. Widi. Nggak ada pengaruhnya sedikit pun ya. Mereka itu seperti kalau sama bayi itu imut banget ya. Lah itulah keahlian dari bayi kuat gue guys. Apaan tuh itu? Sumpah apaan? Apa tuh itu guys? Kok lompat-lompat tadi ya? Guys, itulah keseruan dari bayi ajaib gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @argo_beercam26. Nah, ini video ini hanya seru-seruan aja buat kalian yang pecinta game Sakura School Simulator, dan kalau kalian mau request cerita-cerita menarik dari game Sakura School Simulator ini, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah supaya gue buat sketsa dari apa ya?
ceritanya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa guys di video selanjutnya bareng gue lagi, Argo Sembiring. Thank you.